Halo Sobat Planarian, jumpa lagi bersama saya Arya Setiadi di channel Planaria Studio. Di video kali ini saya bakalan buat aquascape nature style yang saya kasih nama aquascape Mang Layang. Nama ini terinspirasi dari sebuah gunung di Kabupaten Bandung yang saya daki bersama teman-teman. Langsung aja ya Sob. Ukuran akuarium yang saya pakai panjangnya 60 cm, lebar 30 cm, dan tingginya 40 cm. Bahan pertama yang saya masukkan adalah bakteri starter yang sudah dicampur dengan media bakteri. Selanjutnya, saya masukkan pupuk dasar organik untuk nutrisi tanamannya. Pada bagian media tanam, saya menggunakan pasir mutiara. Pasir ini berwarna coklat dan katanya mengandung nutrisi. Kita coba aja ya Sob, gimana hasilnya? Di bagian hardscape, saya memakai kayu rasa malang yang dilem ke batu erangga supaya nggak ngambang. Kayu ini sudah saya ikat dengan moss peacock di bagian ujungnya. Selanjutnya, masuk ke bagian planting atau menanam tanaman. Di bagian depan, saya menggunakan tanaman Eleocharis acicularis mini atau hair grass. Di sisi kanan, saya tanam Cryptocoryne Wendtii Brown.
Di bagian tengah, saya tanam tanaman Alternanthera Reineke Rosanervik. Di sisi kiri, saya tanam tanaman Alternanthera Reineke Mini. Lanjut ke bagian belakang atau background. Saya menanam tanaman Rotala Hara. Tanaman ini berwarna merah jika tumbuh optimal. Kondisi tanaman ini pada saat saya tanam dalam keadaan daun darat. Untuk focal point di bagian tengah, saya masukkan tanaman jenis Kadaka dan Anubias. Setelah selesai planting, selanjutnya pengisian air sop. Gunakan wadah atau bahan apapun untuk menahan jatuhnya air supaya nggak merusak susunan tanaman dan media tanam yang sudah dibuat. Setelah penuh, bersihkan permukaan air dari kotoran yang mengambang. Jenis filter yang saya gunakan adalah hang-on filter dengan kekuatan arus 400 liter per jam. Dan saya tambahkan surface skimmer filter untuk menambah arus dan menyaring kotoran di permukaan air. Lampu yang saya pakai adalah lampu dengan jenis LED 36 watt. Oke sob, aquascape-nya sudah selesai dibuat. Langkah selanjutnya adalah merawat aquascape ini supaya tumbuh dengan baik.
Itu aja yang bisa saya bagi di video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, silakan di like dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada saran dan kritik, silakan tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya. Keep sharing, keep learning, and keep growing. Box. Naik terus sampai puncak Manglayang. Subhanallah, luar biasa, nanjak terus, Bayu di belakang masih nanjak. Ayo Bay, banyak pakis, yang kiri banyak pakis. Akar-akar pohonan bantu kaki untuk pijak. Kasih bayangan. Tadi kita dari bawah Puncak Bayangan sekarang menuju ke Puncak Manglayang, terus turun lagi ya. Turun lagi. Kabutnya tebal. Lanjut perjalanan. Serodotan. Halo, santap. Gok. Salam lo pakai nih. Lo pakai. Ulang lo pakai.